ከተሞች ሰባት አዝሪሙ ሳጃማን መሙጂ ፑንቻ ፓየን ቸመላም ማጅሌስ ማጅሌስ ደኤራ ድንግሪኒ ዳላም ፕሙሩሳን ክዋንጋን ማሲኝ ማሲኝ። Menurutnya, setiap tahun terdapat peningkatan jumlah majlis daerah yang memperolehi penarafan 5 bintang dalam penilaian pengurusan kewangan berdasarkan indeks accountability Jabatan Audit Negara. Tegasnya lagi, pengiktirafan berterusan itu membuktikan pengurusan kementerian, jabatan, dan agensi di negeri ini adalah telus, ikhlas, jujur, dan amanah. Kalau dilihat dahulu, Pak Haji, bahwa majelis-majelis daerah ini adalah satu-satu tempat ataupun majelis yang punya rekod yang tidak begitu baik dahulunya. Selalunya tidak siap dari segi kawangan, tidak teratur dan punya masalah. Tapi bila satu majelis daerah, katakan Tamunan, Papar, Beluran semua, satu demi satu mencapai kejayaan, mencapai taraf penerapan 5 bintang, kerana mereka berasa kalau majlis daerah Temunan ataupun Papar dapat 5 bintang, kenapa tidak majlis di Lah Datu ke, di Beluran ke. Dan ini nampak setiap majlis daerah bekerja keras dan dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, dan mereka sehingga mengikut scan hampir semua majlis daerah yang ada di Sabah ini mendapat penerapan 5 bintang. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian anugerah kecemerlangan pengurusan kewangan berdasarkan indeks accountability Kerajaan Negeri Sabah bagi 2015 dan 2016 yang berlangsung di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah PPNS Kota Kinabalu. Setiap penerima anugerah menerima insentif daripada Kerajaan Negeri dalam bentuk wang bernilai RM15,000 dan sebuah plat puter. Terdahulu, Ketua Audit Negara Tan Sri Dr. Madina Mohamad dalam teks ucapannya yang dibaca oleh Timbalan Ketua Audit Negara Kewangan Haji Khalid Han Abdullah Han berkata, untuk tahun 2015, sebanyak 25 kementerian, jabatan serta agensi negeri mendapat penarafan 5 bintang daripada 35 yang diaudit. 8 daripadanya berjaya mengekalkan penarafan itu. Untuk tahun 2016 pula, sebanyak 22 daripada 31 kementerian, jabatan dan agensi yang telah diaudit mendapat penarafan 5 bintang. Daripada jumlah itu, 16 berjaya mengekalkan 5 bintang daripada tahun pengauditan sebelumnya. Saya amat gembira melihat peningkatan prestasi pengurusan kewangan kementerian, jabatan, agensi negeri Sabah pada tahun 2015 dan juga 2016, di mana bilangan yang mendapat penarafan 5 bintang adalah melebihi 20 kementerian, jabatan, agensi atau melebihi 70% daripada kementerian, jabatan, agensi yang diaudit. Mengikut rekod prestasi kecemerlangan ini telah ditunjukkan sejak tahun 2013 maaf, dan masih kekal sehingga tahun 2016. Turut hadir Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Yahya Hussein, Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Sukarti Wakiman, Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan Datuk Pengiran Hassanil Datuk Pengiran Haji Muhammad Tahir serta menteri-menteri kabinet negeri yang lain. Ketika ditemui Penolong Pegawai Eksekutif Majlis Daerah Kota Belud MDKB, Datuk Jafrin Datuk Anggul berkata, lonjakan prestasi yang ditunjukkan oleh agensi itu sehingga diiktiraf 5 bintang berbanding 3 sebelum ini adalah hasil kerja keras kaki tangannya. Jadi kita nampak gandingan kaki tangan itu cukup mantap dengan aura, artinya aura pegawai eksekutif. Kita dapat merealisasikanlah kehendak supaya kita mencapai 5 bintang ini.